sebuah senyuman di pagi hari. Halo. Halo Rio, pusreng yuk. Lu di mana sih emangnya? Iya. Gue lagi jemput cewek gue sampai sekarang. Lu bawa jersey kan? Iya, gue bawa jersey. Pokoknya ntar malam turnamen ya. Iya, turnamen ntar malam. Gue tunggu lu. Yaudah, yaudah. Yuk. Game kali ya. Rara, ya apa Bel? Kayak gue lupa sesuatu buat lo deh. Apa Bel? Jangan lupa datang ke nikahan gue ya. Serius, akhirnya selamat ya. Sorry nih gue duluan ya, gue udah jemput di kantor mulu. Kapan nih pelaminan nih? Iya, gue jangan sebentar, udah diajak nikah. Mau kapan? Bisa aja loh, gue duluan ya, dadah. Dadah. Kagak. Ini kenapa berantakan banget? Iya, itu buat aku turnamen ntar malam, makanya aku bawa jersey. Oh. Apaan nih? Jangan. Siapa? Kan aku. Oh. Kamu kenapa? Kok diem aja? Terusin aja main gamenya. Ya udah, maaf sayang. Kamu kenapa? Pengen ngobrol, tapi kayak gitu. Yaudah, ayo kita ke kafe. Selamat datang di Will Smith Cafe. Mungkin ini bisa saya bantu untuk pemesanannya. Silakan. Saya yang ini aja. Mau chicken tendernya satu. Kamu apa? Samain aja. Oke, chicken tendernya dua. Saya ulangin chicken tendernya dua ya. Makasih. Selamat menunggu ya, Kak. Iya. Rio. Ra, kamu kenapa sih? Mahal lu tahu, orang aku cuma buka sebentar doang. Buat turnamen ntar malam juga. Kamu yang kenapa? Kita tuh kesini pengen ngobrol. Ya udah, kamu kenapa? Kamu tahu kan hubungan kita udah berapa lama? 4 tahun. Terus kamu kapan mau seriusin aku, Rio? Sampai kapan kita kayak gini terus? Loh, ya udah aku lakuin semuanya buat kamu. Aku emang gak kerja, tapi aku play e-sport. Aku udah bisa beli rumah, aku udah bisa beli mobil, itu semuanya buat kamu. Aku tahu kamu udah bisa ngasilin itu semua, tapi kapan kamu mau ketemu sama orang tua aku? Kamu tahu kan orang tua aku jauh, kamu tahu kan? Iya, Ra, di Makassar. Dan temen-temen aku udah lebih dulu nikah. Siapaan sih nih orang? Kayaknya ini kesempatan yang tepat untuk pergi dari sini, dari hidupmu. Pergi enggak. KTP, KTP. Terima kasih.
Ini maksudnya apa? Dulu. Masih. Mungkin untuk sebagian orang proses membutuhkan waktu yang lama. Namun tidak bagi aku. Kamu mau hubungan ini lebih serius kan? Aku udah booking tiket pesawat ke Makassar buat ketemu orang tua kamu. Dan kamu gak usah khawatir soal penginapan aku di sana. Karena aku udah booking hotel untuk aku nginep di sana. Yuk, serius.